apa yang akan berlaku kalau ada betul-betul civilization reset. Contohnya asteroid, gunung berapi type 4 yang boleh hancurkan segala-galanya. Apa yang akan berlaku? Sejujurnya, nobody knows. Saya pun tak tahu. Tetapi saya ada satu benda yang saya selalu tertanya diri saya dan saya rasa anda perlu tanya diri anda sendiri. Adakah ini? Adalah ini. Kita tahu umur bumi in average, and kepada mereka yang cakap tak percaya umur bumi, Allah, korang research lah sikit kan? Kita tahu umur bumi macam mana and kita tahu civilization telah evolusi sampai tahap macam gini, betul tak? Tetapi pernahkah korang tanya apa yang jadi sebelum the Egyptian, sebelum the Mayans? The reality of things is macam mana dia bina piramid. Nobody knows. Mungkin mereka ada teknologi yang sangat maju compared to kepada kita sekarang. Nobody knows. Tetapi satu benda adalah pasti. Katakan ada total reset. Asteroid besar hentam bumi. GG. Game over. Semua orang mati. Okay? Ia hanya akan ambil masa dalam 10,000 ke 15,000 tahun untuk tak ada bukti langsung tentang kewujudan manusia. Zero. Bangunan-bangunan semua akan hancur. Semua teknologi kita akan hancur. Tak kiralah macam mana canggih sekalipun apa yang kita bina tu, semua tak ada. Saya sendiri tak boleh jawab apa yang ada sebelum ni dan apa yang akan datang. Tetapi satu benda yang saya sangat pasti adalah evolusi AI akan ubah segala pemahaman kita tentang kehidupan. Kita yang hidup sekarang ni duduk dalam era yang for the first time dalam sejarah manusia, kita tak boleh jawab apa yang akan jadi 5 tahun depan. Sebelum ni, yes. Zaman Tun muda ke, zaman orang-orang dulu, diorang boleh ada idea sikit nak cakap apa yang akan berlaku dalam masa 5, 10, 20 tahun ke depan. Tapi sekarang, 5 tahun pun kita tak tahu nak cakap macam mana. Where does the theory come from? The theory comes from reading. there's no particular theory behind it. The theory just comes from reading. And also, lebih mendalam mengenali tentang teori The Great Filter. So, saya suka sangat baca pasal teori-teori pelik-pelik ni. Ada satu teori yang saya rasa sangat menarik adalah nama teori ni, The Great Filter. Kenapa? Kita patut tanya diri kita adalah ini. Kenapa kita tak jumpa alien lagi? Tak logik lah kan? Ada berjuta, berbilion, bertrillion bintang dekat luar sana. Dekat dalam galaksi kita saja ada bertrillion bintang. Senang nak cakap macam inilah bro. Kita kira semua butiran pasir dekat bumi. Semua. Dekat pantai, depan rumah korang ada lagi banyak planet daripada pasir. Mana semua alien? Where's the life? So, teori ni adalah, ada dua teori yang sangat menarik. Teori nombor satu is The Great Filter. The Great Filter ni mengatakan yang satu hari evolusi intelligent life, tak kira manusia ke apa-apa, intelligent life lah, akan evolve ke satu tahap yang kita memang tak boleh lepas barrier ni. Dan sebab itu kita tak nampak alien. Satu lagi teori adalah The Zoo Theory. The Zoo Theory adalah sangat menarik. Saya nak tanya korang dekat belakang skrin tu. Bila korang pergi dekat zoo, korang berbual tak dengan monyet? Bual. Tak kan? Korang berbual tak dengan biawak? Tak kan? This is the zoo theory. The zoo theory mengatakan intelligent life kat luar sana pandang kita macam kita kat dalam zoo. Buat apa nak kacau kita? Kita ni bodoh. Kalau diorang ada teknologi untuk travel billions of light years nak sampai bumi, kenapa diorang nak kacau kita? Sama macam kita dekat zoo tu. Tapi saya rasa yang paling menarik adalah The Great Filter. Of course, kita tak tahu apa barrier The Great Filter. Dan kalau betul lah The Great Filter ni penyebab manusia tak boleh evolve lebih daripada itu, apa The Great Filter? Could it be AI? Nobody knows. Tetapi kepada mereka yang masih pandang redah kepada AI dan apa AI boleh buat, korang sangat silap. Sebab AI akan ubah segala-galanya dalam masa yang terdekat. In regards to soalan rakan pasal saintis jumpa macam-macam teknologi, itu saya tak nak lebih confirmkan sebab saya sendiri tak nampak benda tu. Kalau nanti orang cakap saya tipu pula kan, tak bolehlah kita main cakap benda-benda ni betul ke wujud ke tak wujud. Tetapi illogical lah nak cakap tak ada teknologi yang menarik yang boleh angkat batu contohnya daripada Sungai Nil ke how they build the pyramid. And batu-batu besar tu lagi besar daripada size dia lagi berat daripada gajah. Even lagi 2-3 gajah satu batu tu. Macam mana dia boleh tarik sejauh, tak silap saya, 25-30 km daripada tempat asal batu tu ke piramid. Sejujurnya, tak ada orang boleh jawab macam mana ataupun apa teknologi yang mereka gunakan di masa silam. Tetapi satu benda adalah pasti. Is that manusia sekarang, kita dah ada teknologi untuk buat benda sama, tapi kita tak akan. It's almost impossible for us to get a defined answer of what happened in the past. It's impossible. And nobody can answer to you, and if somebody does give you an affirmative answer, mereka adalah mungkin orang yang berbual. Menarik kan? Jom kita makan snack bising cheese dulu. Wow.
sedap, rangup, padat.